Shall we begin? Let's begin. Dan salam selamanya di hati. Ada empat salam, Kirwin. Oh, ada empat salam dekat sini. Tapi salam selamanya, salam selamanya di hati. Terima kasih kepada Cik Razif selaku pengacara majlis pada malam ini, yang berusaha Tuan Muhammad Nasrul bin Benhad, pegawai daerah Larut Matang dan Selamah. Ini adalah, kalau di sini bapa-bapa, ibu-ibu, ini adalah bupati kita, ya, bupati kita. Kalau boleh kita bagi satu tepukan kepada Tuan Pegawai Daerah, bagi daerah Larut Matang dan Selamanya. Ini bupatinya adalah Tuan Bapak Muhammad Nasrul bin Benhad. Kalau di Indonesia, daerah ada rakan-rakan strategik pelancongan daripada Madya Daerah Selama yang merupakan pemilik-pemilik produk bagi Madya Daerah Selama. Boleh kita angkat tangan sedikit, rakan-rakan ada sikit. Dan juga Medan yang diurus, dijayakan bersama dengan Tourism Malaysia Medan. Jika kita menerima batch yang pertama, kumpulan yang pertama pada bulan Januari yang lalu, ini adalah batch yang kedua. Mereka meninjau sebenarnya potensi ekor pelancongan Selama untuk diterokai bersama-sama. Tentunya bila kita baru mengenali, kita ada banyak perkara yang untuk kita saling kenal-kenal dan sebagainya. Kita difahamkan bahawa kebanyakan daripada mereka memang tidak pernah dengar pun tentang nama Selama. Kalau Pak Omar kata, Selama itu mula-mula mereka ingatkan Selangor, Malaysia. Tetapi datangnya ke Perak. Maksudnya mereka tak tahu. Sebelum ni mereka tak tahu pun ada tempat nama Selama. So kita anggap ini adalah satu pertemuan yang sangat bererti kepada daerah Selama. Kerana tentara perempuan, macam kita tahu, Selama ini kekuatan kita adalah ekor pelancongan. Kerana kita dekat sini 97% ataupun sebahagian besar daripada kawasan Selama ini adalah terdiri daripada hijau, 57% terdiri daripada hutan. Khazanah yang kita ada adalah kegiatan ekor pelancongan. Sabar.